Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan diringkaskan kitab Zadul Ma'ad ini oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Dan majlis kita pada malam ini, kita akan memasuki perbahasan fasal yang ke-25. Fasal yang ke-25. Yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi ketika bermusafir dan ibadah yang baginda lakukan semasa di dalam permusafiran. Jadi Ibn Al-Qayyim nak bahas berkenaan dengan petunjuk Nabi, Hadiyun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, apabila yang berkaitan dengan permusafiran dan ibadah-ibadah Nabi semasa bermusafir. Dan kata Ibn Al-Qayyim, كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار. Permusafiran Nabi ini berlegar sekitar empat jenis permusafiran. Maknanya ada empat jenis permusafiran yang Nabi kita lakukan sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermusafir ini maknanya perjalanan luar kawasan. Nah, itu secara terjemahan langsung. Perjalanan luar kawasan, iaitu Nabi keluar daripada kawasan kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya permusafiran. Dan kata Ibn Al-Qayyim, Nabi kita ini bermusafir dan jenis permusafiran Nabi ada empat. Yang pertama adalah safaruhu lihijratih. Nabi bermusafir untuk berhijrah. Nabi bermusafir untuk berhijrah. Ini berlaku daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya perjalanan Nabi keluar meninggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah pada ketika itu yang dikuasai oleh musyrikin Mekah. Maka Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah, dan hijrah itu adalah permusafiran. Hijrah adalah permusafiran. Dan permusafiran yang kedua Nabi adalah wasafaruhu lil jihad. Nabi bermusafir untuk berjihad. Untuk berjihad. Dan lil jihad merujuk kepada lil qital, untuk berperang. Jadi permusafiran Nabi, Nabi keluar daripada kediaman baginda untuk baginda berjihad, baginda berperang. Dan kata Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaihi, wa huwa aksaruha. Inilah yang paling banyak sekali permusafiran Nabi dilakukan.
Maknanya permusafiran Nabi yang paling banyak adalah untuk jihad ataupun qital, peperangan. Wasafaruhu yang ketiga adalah lil umrah. Nabi bermusafir untuk mengerjakan ibadah umrah. Nabi kita ini tahu selepas baginda wafat ataupun saya minta maaf, selepas baginda berhijrah ke Madinah, maka Nabi tidak menetap di Mekah. Nabi hanya menetap di Madinah setelah hijrah. Tapi kita tahu kalau nak buat umrah kena pergi Mekah. Nak buat umrah kena pergi Mekah. Jadi maka Nabi meninggalkan Madinah, tempat kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, tujuannya untuk umrah. Jadi inilah jenis permusafiran Nabi yang ketiga. Dan yang keempatnya, saya rasa tuan-tuan boleh faham dan boleh tahu bahawasanya Nabi bermusafir untuk mengerjakan haji. Untuk mengerjakan haji. Haji pun sama. Cuma kita kata ada sedikit perbezaan di antara haji dengan umrah. Walaupun di sisi mazhab Syafi'i, hukum umrah adalah wajib. Maknanya umrah kali yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jadi ulama-ulama kita mereka bahas, kalau dalam ayat tu Allah sebut haji dan umrah diletak secara bersebelahan, maka kalau haji wajib, maka umrah pun hukumnya wajib. Tapi kewajipan bukanlah kewajipan berulang kali, tidak. Kewajipan adalah kali yang pertama. Jadi itu adalah perbezaan antara umrah dan haji. Kita tahu bahawasanya untuk umrah ni, antara rukunnya dia ada tawaf yang pertama sekali. Yang maknanya sebelumnya adalah niat, iaitu niat ihram itu. Kemudian ada tawaf. Kemudian ada sa'i. Dan yang keempatnya adalah dipanggil sebagai tahallul. Tahallul. Tahallul ni sama ada dia al-halqu, iaitu dia cukur rambut dia sampai botak, awit taqsir, ataupun dia pendekkan rambut dia. Ataupun dia pendekkan rambut dia. Jadi ini empat ni adalah rukun. Semua rukun ini adalah dalam ibadat haji juga. Cuma satu je berbeza, haji tambah satu lagi, iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Maknanya haji ada niat ihram, haji ada tawaf, haji ada sa'i, haji ada tahallul, iaitu al-halqu ataupun taqsir. Tapi haji tambah wukuf di Arafah. Jadi ini adalah rukun haji dan rukun umrah. Jadi kadang yang pertama Nabi bermusafir untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua, Nabi bermusafir untuk berjihad. Yang ni yang paling banyak sekali dilakukan. Permusafiran yang paling banyak dilakukan adalah untuk berjihad. Yang ketiga, bermusafir Nabi untuk mengerjakan ibadat umrah. Dan yang keempat, baginda bermusafir untuk mengerjakan ibadah haji. Dan para ulama kita bahas berapa kali Nabi pernah buat haji dan berapa kali baginda pernah melakukan ibadat umrah. Jadi ikut pandangan yang sahih, Nabi hanya melakukan haji sekali sahaja seumur hidup. Haji itulah yang dipanggil sebagai hajjatul wada', haji wada'. Dan ini adalah haji yang terakhir Nabi, dinamakan sebagai hajjatul wada', haji wada'. Dan ini berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah sepanjang hayat baginda selama 4 kali. Selama 4 kali. 4 kali ini kalau ikutkan, kata para ulama, dilakukan yang tiganya dalam bulan Zulkaidah, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah sekali, bulan Zulkaidah. Pada tahun yang ke-7 Hijrah sekali juga, bulan yang sama, bulan Zulkaidah. Demikian pada tahun yang ke-8 Hijrah sekali juga, iaitu pada bulan Zulkaidah. Jadi maknanya tahun ke-6 Hijrah, ke-7 Hijrah, ke-8 Hijrah, Nabi ada buat ibadat umrah. Dan umrah yang keempat adalah umrah yang disekalikan dengan ibadah haji pada tahun yang ke-10 Hijrah yang saya sebut sebentar tadi.
Iaitu umrah yang keempat adalah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut di sini, wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Apabila Nabi ingin melakukan permusafiran, baginda akan mengadakan cabutan undi di antara isteri-isterinya. Cabutan undi. Cara cabutan undi ni adalah dengan menggunakan saham, iaitu anak panah. Hadirin sidang jemaah, menggunakan anak panah. Dikata di sini, fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha safara biha ma'ahu. Mana-mana isteri Nabi yang keluar dia punya anak panah daripada hasil cabutan undi tersebut, maka Nabi akan membawa isteri itu keluar bersama baginda dalam permusafiran. Yang ini kecuali jihad lah, kecuali jihad. Maknanya permusafiran-permusafiran contohnya pergi umrah, begitu. Walamma hajja safara bihinna jami'an. Dan apabila baginda mengerjakan ibadat haji, kata Ibn Al-Qayyim, baginda membawa keseluruhan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadat haji. Safara bihinna jami'a. Baginda bermusafir mengerja haji bersama semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai hadiyun Nabi, hadiyun Nabi. Dan kitab kita ni memang nak cerita tentang petunjuk Nabi. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Wa kana, dan kemudian selain daripada itu menceritakan tentang permusafiran lagi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza safara kharaja min awwalin nahar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bermusafir, baginda akan keluar daripada awal pagi lagi. Awalin nahar tu maknanya awal siang, maknanya awal harilah, awal pagi. Dan wa kana yastahibbul khuruja yaumal khamis. Wa kana yastahibbul khuruj yaumal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan keluar untuk bermusafir ni pada hari Khamis. Nabi galakkan keluar pergi bermusafir pada hari Khamis. Ini kata Ibn Al-Qayyim. Wa da'a Allah tabaraka wa ta'ala ayyubarika li ummatihi fi bukuriha. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberkati umat Nabi pada waktu pagi. Semoga Allah memberkati umat Nabi pada waktu pagi. Ini contohnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini. Dalam kitabnya Sunan Ibn Majah, ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Terjemahannya, ya Allah, kau berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Kau berkatilah umatku ini pada waktu pagi. Jadi maknanya Nabi doakan keberkatan kepada kita ini pada waktu pagi. Sebab itu kata orang, para ulama kita, hadirin sidang jemaah, sebagai contoh disebut di dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi, Tuhfatul Ahwazi, yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi. Dalam kitab tersebut dia kata, digalakkan kepada kita kalau nak memulakan aktiviti-aktiviti tertentu, mulakan pada waktu pagi. Macam kita kalau nak mencari rezeki, cari rezeki pada waktu pagi, kerana dia akan termasuk dalam barakah doa Nabi itu, keberkatan yang Nabi doakan. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatlah umatku ini pada waktu pagi. Jadi kalau nak cari rezeki, nak berniaga ke, nak berdagang ke, pergi mulakan pada waktu pagi. Nak menuntut ilmu pun sama, mulakan menuntut ilmu ni pada waktu pagi. Ada doa keberkatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Al-Mubarak Furi, sebab itu banyak peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pada waktu pagi. Banyak peperangan berlaku pada waktu pagi. Dan ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat yang kita hafal itu.
Allah kata apa? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughira. Kuda perang yang berlari kencang tu, dan dikatakan fal mughirati subha, pada waktu subuh, pada waktu subuh. Dan subuh adalah pada waktu pagi. Jadi maknanya kuda pergi berperang pada waktu waktu pagi. Menunjukkan peperangan berlaku pada waktu pagi. Kenapa? Kerana nak memasukkan kita dalam doa keberkatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulakan aktiviti pada waktu pagi kerana padanya barakah, padanya keberkatan. Dan disebutkan di sini wa kana sallallahu alaihi wasallama idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'asahum min awwalin nahar. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengutuskan sariyah atau jaishan, sariyah atau jaishan, baginda akan menghantar mereka atau mengutuskan mereka sejak awal pagi, sejak awal pagi ataupun bermula daripada awal pagi. Dan sariyah adalah tentera. Sariyah adalah tentera. Adapun jaish pun sama, maksud dia tentera. Maknanya sariyah atau jamaknya saraya adalah tentera. Jaish atau jamaknya juyush pun maksudnya adalah tentera. Cuma dekat mana perbezaannya? Sariyah ni adalah tentera yang jumlahnya sedikit, manakala juyush adalah tentera yang jumlahnya lebih ramai daripada itu. Bahkan sebahagian ulama kita menyebut jaish ni maknanya tentera yang jumlahnya 400 ke atas. Kalau 400 orang ke atas, itu namanya jaish, tentera. Tapi kalau bawah daripada itu, kurang daripada jumlah tersebut, ini dipanggil sebagai sariyah, sebagai sariyah. Dan Nabi mengutuskan mereka, maknanya kalau Nabi nak hantar tentera ni, tak kiralah jumlah ramai, jumlah kurang, lebih 400, kurang 400, Nabi akan mulakan mereka itu pada waktu pagi. Maknanya hantar mereka keluar pergi berperang pada waktu pagi. Dan disebutkan di sini juga antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika atau yang berkait dengan permusafiran. Yang sebelum ni disebut pasal menghantar pergi berperang tu kerana peperangan kebanyakannya adalah permusafiran. Jadi kita tengok Nabi berperang, kalau ikut jarak ataupun tempat-tempat yang baginda berperang tu adalah tempat-tempat yang jaraknya dianggap bermusafir. Maknanya agak jauh keluar daripada kawasan. Sebagai contoh, peperangan terakhir yang Nabi sertai adalah peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Kita kalau pernah pergi Mekah, kita akan tahu bahawa sebenarnya Tabuk ni dengan Madinah jaraknya jauh. Tabuk ni jauh. Dia sempadan sekarang ini antara Arab Saudi dengan Jordan. Jadi sebab itu kalau kita nak pergi berperang dahulu daripada Madinah ke Tabuk, ia bukan suatu perkara atau jarak yang dekat. Jarak yang jauh. Nak kena meredah permusafiran panjang, hadirin sidang jemaah. Jadi ini termasuk dalam kategori permusafiran juga. Jihad adalah permusafiran. Dan antara adab dan petunjuk Nabi semasa bermusafir adalah wa amara al-musafirina idza kanu salasa. Nabi memberi arahan kepada orang yang bermusafir sekiranya jumlah mereka itu adalah 3 orang. Ayyu amiru ahadahum, hendaklah seorang dari kalangan mereka bertiga menjadi ketua. Maknanya kalau kita berjalan bertiga, kita bermusafir bertiga, kena lantik seorang menjadi ketua, kena lantik seorang menjadi ketua. Jadi kita pun sama, contoh kalau macam kita daripada Kuala Lumpur ini, kita pergi bermusafir ke Johor sebagai contoh. Naik satu kereta, kena lantik seorang sebagai ketua kita. Maknanya dia sebagai amir, sebagai ketua bagi kita. Dan apa dalam tempoh permusafiran tersebut, apa arahan dia, kalau yang tidak bercanggahan dengan yang mandi dalam erti kata bukan maksiat, kita ikutlah. Kita patuhi.
Jadi begitu sifat permusafiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata di sini oleh Ibnu Al-Qayyim, wa naha ayyusafir ar-rajulu wahdah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu bermusafir, iaitu seseorang lelaki itu bermusafir secara bersendirian. Nabi melarang seseorang itu bermusafir secara bersendirian, iaitu seorang diri. Tetapi larangan ini ia bukan menunjuk kepada hukum haram. Larangan ini menunjuk kepada hukum makruh. Menunjuk kepada hukum makruh. Inilah pandangan para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Kerana memang ada hadis yang mana Nabi SAW melarang seseorang lelaki itu bermusafir seorang diri. Wa akhbara, dan ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Baginda mengatakan anna ar-rakiba syaitan war-rakibani syaitanan was-salasah rakbun was-salasah rakbun. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin, beliau memasukkan hadis ini dalam kitab Adabus Safar, Adab-adab Bermusafir. Iaitu bab anjuran dan tuntutan untuk kita mencari peneman semasa kita bermusafir. Maknanya nak bermusafir, kena cari peneman. Dan hadis ini terjemahannya adalah wa akhbara ni, makna dia kata Ibnu Al-Qayyim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawasanya seseorang yang menaiki haiwan tunggangan ar-raqib, maknanya seseorang yang pergi bermusafir berjalan, dia adalah syaitan. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang pergi adalah dua syaitan. Tiga orang yang pergi barulah dianggap sebagai satu kumpulan manusia. Ha, begitu. Dianggap sebagai satu kumpulan manusia. Maknanya satu orang yang berjalan, dia dianggap syaitan. Dua orang yang berjalan dianggap sebagai dua syaitan. Tiga orang yang berjalan barulah dianggap sebagai kumpulan manusia. Tapi hadis ni kita kena faham melalui syarahan para ulama kita. Melalui syarahan para ulama kita. Bagi contoh, kita tengok kepada syarahan ulama-ulama hadis. Mereka kata maksud dia sebenarnya begini. Bukanlah orang yang bermusafir seorang-seorang tu dia tu diumpama dengan syaitan. Tidak. Tapi maksud dia, kalau kita bermusafir seorang, syaitan akan ganggu kita. Ha, begitu maksud dia. Kalau kita bermusafir berdua, pun syaitan akan mengganggu kita juga. Tetapi syaitan ini, dia tidak akan kacau manusia yang dalam jumlah yang ramai. Ha, begitu. Jadi kalau kita bersama dengan jamaah, kalau kita bersama dengan satu kumpulan manusia, maka syaitan tidak akan ganggu. Dan ini disebut dalam banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Dia umpama seperti kalau kita duduk bersendirian ini, ibarat seperti seekor kambing yang lari daripada kawanan dia. Jadi apabila seekor kambing ini dilihat bersendirian, maka mudahlah serigala untuk menangkap kambing yang sedang bersendirian tersebut, yang sedang menyendiri. Jadi serigala itu diumpamakan sebagaimana syaitan. Kalau kita menyendiri bersendirian, maka dia akan mudah mengganggu kita ini. Dan satu lagi keadaan, kenapakah para ulama kita, hadirin sidang jemaah, mereka mengulas dan mensyarahkan hadis ini? Bahawasanya orang yang bermusafir seorang itu syaitan, yang dua orang itu pun sama, tiga orang baru dikira berjamaah. Kerana kalau kita bermusafir seorang diri, kalau apa keburukan yang berlaku kepada kita, orang tidak tahu. Jadi ini kelemahan dia. Maknanya kalau katalah tiba-tiba berlaku kematian, siapa yang nak uruskan? Siapa yang nak beritahu kepada keluarga sebagai contoh? Tapi kalau kita ada kumpulan yang kita bermusafir bersama dengan dia, maka kalau apa yang berlaku kepada kita, keburukan apa yang berlaku kepada kita, mereka boleh jaga dan uruskan, hadirin dan hadirat. Tetapi sebagaimana yang saya sebut,
Ini adalah anjuran untuk kita mencari teman dalam permusafiran. Dan digalakkan 3 orang. Sunatnya adalah 3 orang. Kalau kita bermusafir bersendirian, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan disebut di sini, وَكَانَ إِذَا قُدِّمَتْ إِلَيْهِ دَابَّتُهُ لِيَرْكَبَهَا. Nabi kita SAW, apabila diberikan haiwan tunggangan untuk baginda naiki, contohnya unta, hadirin dah hajarat, ataupun kuda, haiwan dabbah. Dabbah ni haiwan tunggangan, liarkabaha, untuk Nabi naik haiwan tersebut. Bila Nabi nak naik, kata Ibnul Qayyim, yakulu bismillah. Baginda akan kata apa? Bismillah. Dan ini adalah anjuran kita ini, kalau nak melakukan apa sahaja aktiviti kebaikan, mulakan dengan bismillah. Hina yadu'u rijlahu firrikab. Bila Nabi nak naik ke atas haiwan tu, Nabi nak letakkan kaki Nabi di tempat naik itu, maka Nabi akan baca bismillah. Wa idza stawa ala zahriha, apabila baginda telah menaiki bahagian belakang haiwan tunggangan tersebut. Istawa ni maknanya baginda berada di atas. Itu makna istawa. Wa idza stawa ala zahriha, apabila Nabi berada pada atas belakang haiwan tunggangan, contoh unta atau kuda. Qala, kata Ibn Al-Qayyim, baginda membaca alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Adapun yang kita biasa baca subhanallazi sakhkhara lana, dalam ni alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuma yang kita selalu baca itu dalam riwayat Sahih Muslim. Itu dalam riwayat Sahih Muslim. Lafaz dia, subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terjemahan dia adalah, kalau yang ni, segala puji bagi Allah yang telah mempermudahkan kepada kami haiwan ini. Maknanya untuk kita menaiki dia, kita tunggang dia. Wama kunna lahu mukrinin, kita ni tak mempunyai kekuasaan pun ke atas haiwan ni, nak bagi dia tunduk kepada kita, nak bagi dia ikut cakap kita arah mana kita nak tuju. Wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kepada Allah lah kami akan kembali, kepada Allah kami akan kembali. Tapi kalau kita ubah kepada subhanallazi sakhkhara lana, maka terjemahan dia akan jadi maha suci Allah yang telah mempermudahkan kepada kami haiwan ini. Ha, begitu. Summa yakul, setelah Nabi baca alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, Nabi pun membaca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian Nabi baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Maknanya alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maknanya lafaz dia akan jadi alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maha suci kamu ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka kau ampunkanlah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa kecuali kamu, kecuali kamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmizi, hadirin dan hadirat. Kemudian ada satu lagi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apabila baginda nak bermusafir. Yang tadi itu boleh kita kata doa menaiki kenderaan, doa menaiki kenderaan. Kita tak tepat kalau kita nak kata doa menaiki haiwan tunggangan. Iyalah, sebab zaman sekarang ini kita sudah tak menaiki haiwan tunggangan. Cuma pada zaman Nabi dahulu, kenderaan adalah merujuk kepada haiwan. Jadi pada zaman kita ini, tidak salah kalau kita nak katakan ini adalah doa menaiki kenderaan. Doa menaiki kenderaan. Dan wakana yakul, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam membaca
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal. Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mal. Dalam sebahagian riwayat wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Hadis terbalik di situ. Berbeza dengan apa yang disebut dalam kitab ni. Fil ahli wal mahal. Terjemahannya maknanya ketika Nabi bermusafir juga, Nabi membaca satu doa ini, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada kamu pada permusafiran kami ini kebaikan dan ketakwaan. Itu kita minta. Padanya bila kita bermusafir, ya Allah, kami meminta kepada kamu pada permusafiran kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, kami juga meminta kepada kamu dalam permusafiran kami ini amalan yang engkau redai. Allahumma hawwin alaina safarana haza, ya Allah, kau permudahkanlah permusafiran kami ini. Permudahkanlah permusafiran kami ini. Kerana bermusafir ni ada satu hadis Nabi kata, as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah suatu cebisan azab. Safar ini, permusafiran adalah satu juzuk daripada azab. Jadi sebab itu kita minta, Allahumma hawwin alaina safarana haza. Hawwin alaina maknanya yassir lana, iaitu kau permudahkanlah kami permusafiran kami ini. Watwi anna bu'dah. Watwi anna bu'dah ni terjemahannya adalah, dan kau dekatkanlah jaraknya yang jauh kepada kami. Dekatkanlah jaraknya yang jauh kepada kami. Dalam erti kata, supaya perjalanan tu walaupun panjang, kita taklah rasa ia terlalu meletihkan. Taklah terasa yang dia terlalu jauh sehingga kita menjadi begitu penat. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang menemani. As-sahib ni adalah yang menjaga, yang menemani kita dalam permusafiran kita. Wal khalifatu fil ahal, dan engkau lah pengganti pada keluarga yang ditinggalkan. Bila contoh kita bermusafir, kadang kita ada meninggalkan keluarga kita di rumah, sebagai contoh. Jadi ketika kita musafir itu, Allah yang teman kita, tapi keluarga kita yang di rumah tu Allah juga yang jaga. Ha, begitu. Allah juga yang jaga. Kerana penjagaan dan penguasaan Allah ni meliputi setiap sesuatu, meliputi segala-galanya. Itu Allah ni, dia tidak jaga kita sahaja yang sedang bermusafir. Keluarga kita yang ditinggalkan di rumah pun Allah yang menjaga dan melindungi mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kamu daripada segala kesulitan dalam permusafiran. Wa'sa ni adalah syiddah, keperitan, kesulitan, kesukaran. Jadi maksud dia akan seolah Allahumma inni a'udzubika min syiddatis safar. Begitu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada kesulitan, kesusahan dalam permusafiran. Wa ka'abatil munqalab. Maksud dia adalah, dalam sebahagian riwayat dia kata waka'abatil manzar. Waka'abatil manzar ni maknanya wajah yang berubah disebabkan terlalu penat, terlalu letih, terlalu jauh permusafiran, berubah dia punya wajah tu. Maknanya daripada keletihan dan keperitan daripada permusafiran. Wasu'il manzar fil ahli wal mal. Dan kalaulah kami, apabila kami pulang kembali kepada keluarga kami, kau lindungilah kami daripada melihat sesuatu yang buruk daripada mereka. Ini juga berkait dengan permusafiran. Maknanya kita balik ke rumah, kita sampai-sampai kita tengok ada yang buruk daripada keluarga kita ataupun
harta benda kita, hadirin sidang jemaah. Wa su'il manzar fil ahli wal mal. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihin. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam pulang daripada permusafiran, sama juga baginda baca juga doa ini. Maknanya dalam perjalanan pulang pun Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang sama. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa su'i wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mal. Cuma Nabi tambah daripada doa ni, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Nah, ini doa pulang daripada permusafiran. Kita pun sama, kalau kita bermusafir, kita pulang daripada permusafiran kita, kita baca doa ni. Aibun, aibun ni maknanya kami pulang. Aibun maknanya kami pulang. Taibun dalam keadaan bertaubat. Abidun dalam keadaan kami ni mengabdikan diri kepada kamu. Li rabbina hamidun, dan kepada Tuhan kami kami memuji. Ha, kepada Tuhan kami kami memuji. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ha, ini doa kita apabila pulang daripada permusafiran. Dan doa ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa, itu sampai selesai fil ahli wal mal. Kemudian bila kita pulang daripada permusafiran, kita baca aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Hadirin dan hadirat, kami pulang dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan mengabdikan diri kepadamu, dan kepadamu kami memuji. Maksudnya kami sebagai individu, insan yang memuji kepada kamu, ya Allah. Begitu. Wakana huwa wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam idza alawu sanaya kabbaru wa idza habatu al-audiyata sabbahu. Terjemahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka bermusafir, mereka mendaki bukit-bukit. Contohnya, mereka menaiki bukit-bukit. Sampai ke puncak bukit, bila nak naik bukit ataupun nak naik kepada gunung atau tempat yang tinggi, mereka akan membaca takbir, kabbaru. Mereka akan bertakbir. Maknanya naik ke tempat tinggi, Allahu Akbar, begitu. Wa idza habatul awdiyata sabbahu, dan apabila mereka menuruni, turun ke lembah-lembah, mereka akan apa? Sabbahu, bertasbih. Jadi naik atas bukit atau naik ke tempat tinggi, Allahu Akbar. Turun ke tempat rendah, subhanallah. Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermusafir. Jadi kita pun sama. Ada sebahagian kita ni dia suka panjat bukit sekarang ni kan. Ada budaya panjat bukit, dia panggil hiking tak? Jadi naik ke bukit, macam-macam lah bukit, bukit tu lah, bukit ni lah. Saya, kita pun tak tahu, kita bukit tungku je kot naik. Ha, tapi tu pun tapi contohlah naik ke mana-mana bukit, hadirin dan hadirat. Jadi baca doa Allahu Akbar contoh. Turun ke tempat-tempat rendah, subhanallah. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam bermusafir. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak tengok kepada bab yang berikutnya, bukan dalam, masih dalam perbahasan permusafiran. Wa kana iza ashrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha yakun. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi sampai kepada suatu perkampungan atau suatu kawasan, qaryah, qaryah ni kawasan, Nabi nak masuk ke kawasan tersebut, Nabi nak masuk ke tempat tersebut, yuridu dukhulaha yakul, baginda akan berkata apa? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna. Ya Allah, wahai Tuhan kepada langit-langit yang tujuh dan apa yang ia tutupi, apa yang ia naungi. Wa rabbal aradina sab' wa ma aqlalna. Dan Allah adalah Tuhan kepada apa nama, tujuh lapisan bumi, tujuh lapisan bumi dan apa yang berada di dalamnya. Wa rabbasyayatin wa ma adlalna.
Dan Allah adalah Tuhan kepada segala syaitan dan segala yang ia sesatkan. Wa rabbar riyah wa ma zaraina. Dan Allah adalah Tuhan kepada angin-angin dan apa yang ia tiupkan. As'aluka khaira hadhihi alqaryati wa khaira ahliha. Aku minta kepada kamu ya Allah kebaikan penduduk ini dan kebaikan aku minta kepadamu ya Allah kebaikan kawasan ini dan kebaikan penduduknya. Ha, begitu. As'aluka khaira hadhihi alqaryah wa khaira ahliha. Aku minta kepada kamu kebaikan kawasan ini dan juga kebaikan penduduknya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada keburukan qaryah ni, keburukan kawasan ini, wa syarri ahliha, dan keburukan kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang terdapat di dalamnya. Begitu. Dalam bahasa yang mudah, kalau kita nak masuk kepada satu-satu kawasan baharu yang kita nak pergi, maka kalau mungkinlah kita tak, kita ni orang, kita tahulah kita mungkin susah nak hafal dalam bahasa Arab, tapi kita boleh baca terjemahan dia tadi. Maknanya contoh dalam bahasa yang mudah, ya Allah wahai Tuhan kepada langit yang tujuh, wahai Tuhan kepada bumi yang tujuh, Tuhan kepada segala syaitan, Tuhan kepada angin, kami minta kepadamu ya Allah kebaikan tempat ni dan kebaikan penduduknya. Kami mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada keburukan tempat ni dan keburukan penduduknya. Boleh juga macam tu. Kita baca dalam bahasa Melayu pun boleh. Yang penting kita nak minta kebaikan tempat tu dan penduduk, dan kita nak minta jauh daripada keburukan tempat tu dan penduduk yang ada di dalamnya. Begitu. Jadi nak masuk ke mana-mana kawasan, baca doa tersebut hadirin dan hadirat. Dan ini pun kita boleh baca kalau kita pergi ke satu kawasan yang mungkin saya nak, kadang itulah yang kita nak sebut, masyarakat kita di ada sebahagian kadang-kadang bila dia duk ajar, kata kalau kita masuk tempat kita tak tahu orang apa semua, minta izin kepada tok nenek lah apalah, tok tu lah, tok ni. Jadi ubahlah benda-benda gitu, baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang macam orang kita, dia kata, okey, kalau kita nak pergi buang air kecil ke, buang air besar kat satu-satu tempat, mungkin tepi jalan ke apa dia ke, ke hutan ke apa kan, contoh. Ha, minta pada tok-tok, cucu tumpang nak kencing kat kawasan ni. Kita pun tak tahu tok mana kat situ. Ha, jadi yang ni kita tinggalkan hadirin dan hadirat. Boleh kita baca doa ni, maknanya kita boleh saja baca bismillahirrahmanirrahim ke, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira man fiha ke, macam tu. Boleh minta begitu. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri man fiha, begitu. Dan kemudian masih lagi berkait dengan adab ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa bermusafir, iaitu berkait dengan qasar salat, berkait dengan qasar salat. Biasa kita dengar kan, bab musafir je salat qasar. Ha, begitu. Dia perbahasan fiqahnya disebut jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Sebenarnya jamak dan qasar ni adalah dua isu yang berbeza, atau dua istilah yang berbeza. Jamak satu isu, qasar satu isu. Kadang-kadang orang kita ingat jamak qasar tu satu istilah yang sama, sedangkan berbeza lah. Cuma mungkin situasinya hampir sama, itu pada situasi yang sama. Sama juga orang kita duk ingat akil baligh satu istilah, padahal akil satu isu, baligh isu yang lain. Maknanya akil tu orang yang berakal, lawan dia gila contoh. Baligh ni adalah orang yang telah sampai had umur untuk diwajibkan kepada dia taklifan syarak, hukum hakam syarak. Lawan dia kanak-kanak. Jadi kan dua benda yang berbeza tu. Jadi akil satu, baligh satu. Sama juga dengan jamak satu, qasar satu. Jadi penulis kitab dia nak bahas tentang qasar, didahulukan dengan qasar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru rubaiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda mengqasarkan solat 4 rakaat. Baginda mengqasarkan solat 4 rakaat. Jadi apa makna qasar? Qasar ni memendekkan bilangan rakaat solat daripada 4 kepada 2.
Salat yang boleh dikasarkan hanyalah salat ruba'iyah sahaja, iaitu salat 4 rakaat. Tidak ada kasar salat pada salat sunaiyah 2 rakaat. Sonoklah begitu kalau 2 rakaat pun nak dikasarkan. Jadi berapa kalau 2 rakaat nak dikasarkan? Itu kalau jadi satu, ada orang dikasarkan jadi kosong. Jadi tidak boleh kasarkan salat sunaiyah seperti subuh. Dan tak boleh kita nak kasarkan salat sulasiyah, iaitu salat 3 rakaat. Jadi salat yang boleh dikasarkan hanyalah salat ruba'iyah, hadirin dan hadirat, salat zuhur dan juga asar dan juga isyak, salat 4 rakaat. Fayusalliha raka'ataini min hina yakhruj musafiran ila ayyarji'a ila al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ini sebanyak 2 rakaat. Bermula apabila baginda keluar bermusafir sehinggalah baginda pulang kembali ke Madinah. Maknanya, dalam tempoh permusafiran, Nabi melakukan qasar salat. Nabi melakukan qasar salat. Walam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu atamma ar-ruba'iyyata fi safaril battah, kata Ibn Al-Qayyim. Tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda melakukan salat tamam 4 rakaat dalam permusafiran. Tak ada satu riwayat pun. Tak ada satu pun riwayat yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat penuh ketika musafir. Itu maksud dia. Maknanya untuk salat 4 rakaat. Maknanya apa? Sepanjang musafir Nabi hanya apa? Qasar. Nabi hanya qasar. Nabi tidak tamam. Lawan kepada qasar ni tamam, iaitu salat penuh. Salat dengan rakaat yang lengkap. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Furidatis salatu raka'ataini raka'atain. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, zida fi salatil hadar wa uqirrat salatus safar." Kata Sayyidah Aisyah, salat ni asalnya difardukan 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ditambah maknanya pada salat hadir 4 rakaat. Maknanya salat adalah kekal 4 rakaat. Manakala jumlah 2 rakaat itu tadi kekal pada salat ketika bermusafir. Maknanya jumlah 2 rakaat itu tadi kekal apabila kita salat bermusafir. Maknanya ketika bermusafir adanya qasar salat daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Hadirin sidang jemaah. Ini disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Wa fi sahih Al-Bukhari, di dalam sahih Al-Bukhari kata Ibn Al-Qayyim, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fakana fi safar la yazidu ala raka'atain wa Aba Bakr wa Umar wa Usman. Aku pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku pernah bersama dengan Rasulullah. Fakana fi safar, baginda ketika bermusafir, la yazidu ala raka'atain, tidak pernah salat lebih daripada 2 rakaat. Maksudnya ketika Nabi bermusafir, Nabi tidak pernah salat lebih daripada 2 rakaat. Maksudnya Nabi qasarkan salat. Nabi qasarkan salat. Wa Aba Bakrin wa Umar wa Usman. Maksudnya dia punya ayat dia akan jadi macam ni. Maksudnya sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa Usman. Itulah maksud dia. Dan aku juga bersama dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun begitulah sifat dia ketika bermusafir. Aku juga bersama dengan Omar, dan Omar pun begitulah sifat salatnya ketika musafir. Dan aku juga pernah bersama dengan Osman radhiyallahu anhum ajma'in, dan itulah sifat mereka dalam melakukan salat ketika bermusafir. Maknanya mereka mengqasarkan salat. Dan kita kena jelas bahawasanya qasar ini hanya ada ketika bermusafir saja. Qasar hanya ada ketika bermusafir. Ini berbeza dengan jamak. Kerana jamak
ada situasi-situasi tertentu selain daripada bermusafir, seseorang tu boleh jamak. Tapi qasar hanya ada ketika bermusafir saja. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, maka falaysa 'alaykum junah. Nafyul junah ni merujuk kepada nafyul isim. Tidak ada dosa untuk kamu mengqasarkan salat. Maksudnya tidak ada dosa untuk kamu memendekkan bilangan rakaat salat daripada 4 kepada 2. Kemudian hadirin sidang jemaah, kata penulis kitab rahmatullahi alaih, "Wa kana min hadiyhi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisaru 'ala al-fard." Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa bermusafir, Nabi hanya berpada melakukan solat fardu sahaja. Maksudnya ketika Nabi musafir, Nabi hanya melakukan solat fardu sahaja, al-iqtisar, berpada dengan itu sahaja. Dan kata Ibn al-Qayyim, "Walam yuhfaz anhu annahu sallallahu alaihi wasallam salla sunnatas salati qablaha wala ba'daha." Dan tidak ada riwayat yang terpelihara daripada Nabi, ataupun tidak ada riwayat yang dihafal, diketahui daripada Nabi, bahawasanya baginda melakukan salat sunat qabliyah dan juga salat sunat ba'diyah, sebelum dan selepas salat, ketika salat fardu, ketika bermusafir. Ha, begitu. Illa, artinya ada pengecualian, illa ma kana minal witri wa sunnatil fajr, kecuali salat witir dan salat qabliyah subuh saja. Kecuali salat witir dan salat qabliyah subuh saja. Fa innahu lam yakun yada'uhuma hadar, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتفل كان يتنفل ليلا وهو يقصر. Telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melakukan salat nafilah pada waktu malam dalam keadaan baginda mengqasarkan salat. Maknanya Nabi ada juga salat sunat pada waktu malam ketika baginda bermusafir. Wa fi sahihain, Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Amir bin Rabi'ata annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bil-lail fi safari 'ala dhahri rahilatihi. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam semasa baginda bermusafir, dan salat tersebut baginda lakukan di atas haiwan tunggangan baginda, ala zahri rahilati. Ala zahri rahilati, maknanya di atas badan haiwan tunggangan Nabi. Fahadha qiyamul lail, ini merujuk kepada, bila dia kata yusalli subhah tu, maknanya merujuk kepada qiyamul lail, merujuk kepada qiyamul lail. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam salatu at-tatawwu'i ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda melakukan salat sunat di atas haiwan tunggangan baginda mengikut ke arah mana haiwan tersebut menghadap. Wa kana yumi'u bi ra'sihi, dan baginda tunduk dengan kepala baginda pada rukuk dan juga pada sujud. Maknanya Nabi taklah turun nak rukuk atau turun nak sujud ke tanah, tapi Nabi di atas badan haiwan tersebut, dan Nabi menaiki, menunggang haiwan tersebut, dan Nabi imak, maknanya Nabi tundukkan kepala dan Nabi tundukkan juga badan ketika sujud. Wa sujuduhu, kata Ibn al-Qayyim, dan sujud Nabi lebih rendah daripada rukuk. Maknanya apabila Nabi tunduk tu, tunduk untuk sujud lebih rendah daripada tunduk untuk rukuk di atas haiwan tunggangan. Di atas dalil inilah, di atas dalil ini, ni dalil, dalil kerana perbuatan Nabi adalah sunnah. Perbuatan Nabi adalah sunnah. Dan di atas dalil inilah mazhab Syafi'i berpegang apabila membahaskan tentang syarat sah salat, iaitu menghadap kiblat. Maka di dalam mazhab Syafi'i,
menghadap kiblat adalah syarat sah salat kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah salat di dalam peperangan. Yang disebut dalam bahasa Arab, salatu syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf. Salat dalam peperangan. Dalam suasana yang bersangatan takut. Jadi, dibolehkan untuk kita tidak menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua adalah salat sunat di atas haiwan tunggangan semasa bermusafir. Salat sunat di atas haiwan tunggangan semasa bermusafir. Yang ini pun tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Dan dalil inilah dianya dalil yang kita telah baca sebentar. Inilah dalilnya. Wa salla 'ala ar-rahilah. Nabi mendirikan salat di atas haiwan tunggangan. Wa 'ala al-himar, dan ada satu riwayat tetapi Ibnu Al-Qayyim kata in sahha anhu, sekiranya riwayat itu sahihlah. Tapi memang riwayat yang sahih memang ada Nabi salat di atas haiwan tunggangan, cuma di atas keledai ni, yang ni Ibnu Al-Qayyim dia kata sekiranya riwayat itu sahih. Wa qad rawahu Muslimun fi sahihihi min hadis Ibnu Umar, dan kisah Nabi salat di atas haiwan tunggangan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar. Dan kata penulis kitab rahmatullah alaih sebelum kita tutup, wa shalla al-fardha bihim 'ala ar-rawahil li ajli al-matar wat-tin in sahha al-khabar bidzalik. Ada juga apa nama riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma kata penulis kitab sekiranya riwayat itu sahih, sekiranya riwayat itu sahih. Sebenarnya perkataan Ibnu Al-Qayyim sekiranya sahih ini sebenarnya sikap wara' yang perlu ada pada diri seorang ulama, sikap wara', hadirin dah. Wara' dari sudut apa? Dia berhati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tidak secara jazam menisbahkan kepada Nabi. Tapi dia kata sekiranya riwayat itu sahih daripada Nabi, maka kita peganglah kepada pandangan itu. Sekiranya tidak, maka tidak. Maknanya Nabi juga SAW ada melakukan solat fardu disebabkan di atas haiwan tunggangan ala rawahil li ajlil matar, disebab hujan yang turun, watin, dan disebabkan tanah yang ada. Jadi hujan lebat turun dan mungkin sulit nak solat di atas tanah, maka Nabi SAW melakukan solat fardu juga di atas haiwan tunggangan. Tapi riwayat ini, maknanya kalau riwayat ini diyakini sahih oleh Ibn Al-Qayyim, mesti dia akan sebut. Mesti ataupun dia akan diamkan. Tapi mungkin dia ada rasa macam, apa nama, mungkin pada pandangan dia ada kritikan kepada sanad ke apakah, tu yang Ibn Al-Qayyim dia kata, in sahhal khabar bizalik, sekiranya riwayat tersebut sahih. Maknanya ada juga yang mencerita, ada juga riwayat yang menyebut Nabi pernah salat fardu di atas haiwan tunggangan disebabkan hari hujan. Disebabkan hari hujan. Tetapi kalau kita ikut kepada yang asasnya tadi, wajib menghadap ke arah kiblat satu. Dan isu ini tidak timbul, salat fardu di atas haiwan tunggangan ini sekiranya hadis tersebut sahih, hadirin sidang jemaah. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang, hadirin dan hadirat, kita akan sambung satu lagi yang berkait dengan salat ketika bermusafir ini, iaitu salat jamak. Salat jamak. Ini sambungan kita pada kelas akan datang. InsyaAllah hadirin dan hadirat, saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.